Gimana jadinya kalau sebuah tim yang berisi LeBron, Curry, Durant, Embiid dihancurkan oleh bocah SMA 17 tahun ini seorang diri? Timnas basket Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai raja basket dunia. Namun sepertinya, dominasi itu tak akan bertahan lama akibat kekalahan oleh bocah ini. Bocah ini memiliki kemampuan yang luar biasa hebat, dan kalian akan terkejut saat melihat potensinya untuk mendominasi NBA di masa depan. Seluruh dunia baru saja dikemparkan oleh sosok Cooper Flagg, bocah 17 tahun yang mampu membuat pemain-pemain timnas Amerika atau USA untuk Olimpiade 2024 terlihat seperti pemain yang biasa-biasa aja. Hal tersebut terjadi saat tim USA melakukan scrimmage atau pertandingan latihan melawan select team beberapa hari lalu. Select team sendiri berisi pemain-pemain hebat Amerika, mayoritas masih berusia muda dan bahkan ada yang sudah bermain di NBA, yang dipilih dari berbagai tingkatan yang dikumpulkan untuk membantu tim USA mempersiapkan diri untuk ajang internasional besar seperti Olimpiade. Flagg ikut terpilih dalam skuad ini, dan ia juga merupakan satu-satunya pemain tingkat kuliah yang terpilih. Bahkan ia sendiri belum memainkan satu pertandingan pun di jenjang ini. Namun, Flagg ternyata bisa memberikan performa yang sangat memuaskan melawan bintang-bintang dan legenda NBA. Seperti ini contohnya. Oh. Flagg dengan penuh keberanian berhasil mencetak 3 angka di depan Anthony Davis, membuatnya kehilangan fokus untuk menerima bola dan melakukan putback di atas Bam Adebayo, semua dalam sekejap. Flagg juga dengan santainya dapat memasukkan tembakannya ketika dijaga oleh Jrue Holiday, yang merupakan salah satu guard dengan defense terhebat di NBA. Flagg berhasil membawa timnya yang berisi para bocah bertahan dan hanya kalah 1 poin. 1 poin saja dari para legenda NBA dengan skor 74-73. Flagg masih belum pernah bermain di NBA, bahkan ia juga belum pernah menginjakan kakinya di lapangan dalam pertandingan tingkat perkuliahan. Akan tetapi, namanya sebagai pebasket hebat makin terkenal di sana, dan kemampuannya berhasil membuat tim-tim NBA merasa kagum. Dari mana asalnya bocah ini dan apa yang membuatnya menjadi sangat spesial baik untuk sekarang maupun beberapa tahun ke depan nanti? Cooper Flagg lahir pada 21 Desember 2006 di Newport, negara bagian Maine, Amerika Serikat. Kedua orang tuanya merupakan mantan pebasket di jenjang perkuliahan. Cooper memiliki saudara kembar bernama Ace, yang juga adalah pebasket dan salah satu rekan timnya saat SMA. Cooper memiliki tinggi badan 206 cm dan berat badan 93 kg. Dengan postur tersebut, sudah jelas ia akan mampu untuk mendominasi pemain-pemain NBA di masa depan. Kemampuannya pun sangat lengkap dan dicari-cari oleh tim-tim NBA. Nama Flagg baru terkenal pada tahun pertamanya di SMA. Saat itu, Flagg bersekolah di Nokomis Regional dan ia berhasil mencatatkan rataan 20,5 poin, 10 rebounds, 6,2 assist, 3,7 steals, dan 3,7 blocks per game pada tahun pertama. Sebagai pemain baru atau freshman, angka-angka tersebut sudah sangat mengerikan. Tanpa berlama-lama, Flagg langsung mendominasi lawan-lawannya dan membawa sekolahnya menjadi juara negara bagian Maine. Ia juga berhasil menjadi pemain freshman pertama yang meraih Maine Gatorade Player of the Year sebagai pemain terhebat di negara bagian Maine. Flagg berhasil terpilih untuk membela tim USA di ajang Piala Dunia FIBA U17. Dengan rata 9,3 poin, 10 rebounds, 2,4 steals, dan 2,9 blocks per game, Flagg memimpin Amerika untuk meraih medali emas serta masuk ke dalam All-Tournament Team. Atas kehebatannya ini, Flagg juga berhasil menjadi pemain termuda yang dinobatkan sebagai USA Basketball Male Athlete of the Year. Saat itu, Flagg hanya ingin bermain bersama teman dan orang-orang terdekatnya di Maine. Namun seiring berjalannya waktu, Flagg akhirnya berubah pikiran. Maine termasuk sebagai negara bagian yang sangat mencintai olahraga basket, namun mereka hampir tidak pernah memproduksi talenta-talenta hebat yang dapat menyentuh panggung NBA. Di sisi lain, Cooper telah menyadari dan percaya diri terhadap kemampuannya yang hebat, sehingga ia memutuskan untuk berpindah ke Montford Academy, sebuah sekolah basket terkemuka di Amerika yang tidak pernah gagal dalam memproduksi prospek-prospek NBA. Pada tahun pertamanya di Montford, Flagg mencatatkan rata 9,8 poin, 5,2 rebounds, dan 3 assist per game. Catatan ini memang tidak mengesankan jika dibandingkan dengan performanya pada tahun sebelumnya. Namun, saat Montford bermain di Hoop Hall Classic, ajang basket terbesar tingkat SMA di Amerika, Flagg mampu mencetak 21 poin, 5 rebounds, 3 assist, dan 5 steals, serta dinobatkan sebagai MVP dalam pertandingan ini. Ini merupakan pencapaian yang impresif, mengingat saat itu Flagg baru berusia 15 tahun saja, dan ia bermain untuk salah satu sekolah terhebat di Amerika. Kehebatan Flagg jadi semakin terdengar saat ia bermain di Nike Elite Youth Basketball League atau EYBL bersama Maine United, tim yang dibuat oleh Kelly Flagg, ibunya sendiri. Dalam 17 pertandingan, Flagg mencatatkan rataan 26,9 poin, 11,9 rebound, 4,7 assist, dan 4,5 blocks per game. Ya, sebagai seorang forward, ia mampu mencetak lebih dari 4 blocks per game. Luar biasa.
Dan gilanya, dalam Nike Pitch Jam, turnamen musim panas paling bergengsi di Amerika, Flag berhasil mencetak triple-double dalam 3 pertandingan beruntun dengan rataan 34,7 points, 16 rebounds, dan 10,7 blocks per game. Wow! Bocah ini telah mencatatkan rataan triple-double dengan blocks. Setelah bermain gila di EYBL, Flag memutuskan untuk naik angkatan ke angkatan 2024. Sehingga tahun ketiganya ini sekaligus menjadi tahun terakhirnya di jenjang SMA. Ia pun tetap bermain hebat dengan mencatatkan rataan 16,4 points, 7,5 rebounds, 3,8 assists, dan 2,7 blocks per game. Saking hebatnya, Flex sampai meraih beberapa penghargaan besar seperti Mr. Basketball USA, Gatorade Player of the Year, dan Naismith Prep Player of the Year. Flex juga diundang untuk bermain di McDonald's All-American Game, ajang All-Star untuk pemain-pemain SMA di seluruh Amerika. Ia berhasil membawa timnya untuk meraih rekor menang kalah 34-0 dan menjadi juara di tingkat nasional. Flex akhirnya menduduki peringkat 1 dalam angkatannya dari berbagai situs, dan tahun ini ia memutuskan untuk bergabung dengan Duke University, yang dalam beberapa tahun terakhir mampu menghasilkan pemain-pemain forward kelas bintang di NBA seperti Jason Tatum dan Zion Williamson. Permainan Flex sudah sangat sesuai di era modern ini. Ia bisa mencetak skor dari mana saja. Flex memiliki insting yang bagus di lapangan. Ia dapat bermain seperti seorang guard meski berada di posisi forward. Sama seperti LeBron James, Jason Tatum, maupun Giannis Antetokounmpo. Sisi offense-nya memang sering disorot, tetapi defense Flex juga tidak kalah mengerikan. Sejak kecil, Flex sudah sering melihat permainan NBA di era 80-an, sehingga ia sudah memiliki mindset yang kuat di sisi defense. Ditambah dengan keunggulan fisiknya, Flex bisa menghentikan siapa saja yang ada di depannya. Semua hal tersebut dapat terkombinasi dengan baik melalui sikap kompetitifnya di lapangan. Bukti nyatanya pun sudah cukup terlihat dalam berbagai cuplikannya melawan tim USA. Flex sudah mendapatkan banyak pujian dari bintang-bintang NBA, termasuk Kevin Durant dan Devin Booker, yang merupakan prospek yang sangat unik. Tim-tim NBA pasti menginginkannya karena ia dapat bermain dominan di kedua sisi lapangan. Flex juga sudah mendapatkan pengalaman yang cukup berharga sebelum bermain bersama Duke saat berhadapan dengan tim USA. Mereka yang membela tim USA di Olimpiade ini memang tidak sepenuhnya bermain serius karena saat itu hanya masih sekedar latihan saja. Namun, tidak semua orang bisa melakukan apa yang Flex lakukan, yaitu menghancurkan mereka semua di lapangan. Ia digadang-gadang akan menjadi pemain pilihan pick pertama di NBA Draft tahun depan. Siapapun yang mendapatkannya nanti pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Dan jika Flag memang nantinya terpilih di urutan pick pertama, maka ia akan memberikan udara yang segar untuk Amerika. Karena dalam 2 tahun terakhir, pemain pilihan pick pertama di NBA Draft berasal dari negara Prancis. Meski begitu, hype tentang Flag ini bisa saja berakhir buruk seperti prospek-prospek SMA hebat lainnya. Namun, semua dominasinya baru merupakan awal dari karir basketnya. Perkembangan Flag akan sangat menarik untuk dinanti-nantikan. Dan semoga saja ia dapat memberikan hasil yang memuaskan seiring berjalannya waktu. Itulah episode kali ini. Custom jersey basket cuma Rp60.000. Zaman sekarang, adanya cuma di Easy Sportswear 25 Juni sampai 26 Juni. Gas buruan! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.